Jangankan nitip, disuruh masakin juga. Aku maju sayang. Hihi. Dasar lu ya, ujung-ujungnya gua juga yang repot ngajarin bikinnya. Nih, catet ya bahan-bahannya. Kita potong dulu baksonya. Iris seperti ini, biar mekar kayak bunga pas lagi musim semi. Kalau cinta aku ke kamu sih, mekar sepanjang musim. Kalau minyaknya udah panas, kita goreng nih baksonya. Tahu gak, Po? Persamaan minyak dan mantan. Apa tuh? Sama-sama harus dibikin panas. Kalau minyak dipanasin untuk menggoreng, mantan dipanasin biar nyesel. Angkat, Bang! Lanjut ya. Sekarang kita mau goreng dulu nih bahan-bahan bumbu halusnya, biar mantep pedesnya. Jangan lupa, cabenya ditusuk pisau dulu ya Sobat Gabut, biar gak meletus. Tapi sebentar aja, kalau udah berubah seperti ini, kita blender deh. Jangan lupa dikasih minyak atau air. Apa aku harus jadi minyak atau air di dalam blender? Biar gampang buat ngancurin hubungan kamu dan pacarmu. Nasibmu jomblo. Lu coba ronsen aja deh ke rumah sakit. Lah, ngapa mesti ronsen, Bo? Ya, kali aja tulang rusuknya emang udah lengkap. Tahap yang ini nih, tinggal cemplang-cemplung doang nih. Tumis bumbu halus dan lengkuas hingga matang. Kalau suka pedas, tambahin cabai rawit. Kalau nggak suka, jangan digantungin, please. Terus, lanjut masukin air. Dikira-kira aja ya. Kira-kira loh ya, bukan nama hewan. Itu kura-kura. Bukan juga geser-geser. Itu kiri-kiri. Bukan juga lawan kata jalan di tempat. Lari-lari. Alah, makin jauh ini kita. Arah kemana sih? Oh iya, lanjut deh, Po. Kalau udah mateng, baksonya masukin ya, Po. Waduh, baksonya kedinginan, Po. Ampe keriput. Jangan lupa, bumbui dengan garam, gula, kaldu, lada, dan cinta dalam dada. Biar enak, nak.